Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Ya, Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan pemirsa dalam rapat Dewan Gubernur pada hari kemarin, di mana suku bunga acuan ini diturunkan menjadi 3,75%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Langkah Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dinilai cukup berani setelah sempat mempertahankan tingkat suku bunga acuan dalam 4 bulan terakhir sejak bulan Juli hingga Oktober 2020. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan, keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 3,75% setelah mempertimbangkan perlunya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, BI juga menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Belum lagi ditambah dengan upaya memperkuat fundamental ekonomi serta strategi operasi moneter. Sehingga mekanisme pasar dan koordinasi antara pemerintah baik pusat dan daerah akan berjalan dengan baik. Berbagai sumber untuk IDX Channel.